Dalam video ini menceritakan seekor kucing liar yang selalu datang ke sebuah restoran untuk bermain-main. Namun bukan itu saja, dia pun selalu mengganggu orang-orang yang berkunjung di sana. Tapi kebanyakan orang justru menyukainya. Meskipun begitu, pihak restoran pun khawatir hal tersebut akan mengganggu mereka. Dan beberapa kali memutuskan untuk mengeluarkan kucing tersebut dari restoran. Sayangnya, kucing itu pun selalu menunggu di depan pintu. Dan setiap kali jika ada orang yang akan masuk untuk berkunjung, kucing itu pun ikut masuk dan kembali mengganggu mereka. Dan pada akhirnya, pihak restoran pun bersepakat untuk mencarikan solusi yang terbaik. Di mana mereka menyiapkan tempat bermain khusus untuk kucing, sehingga kucing tersebut bisa bermain dengan nyaman di sana tanpa mengganggu para pengunjung. Dan bagaimanakah pendapat kalian tentang hal tersebut? Tulis di kolom komentar ya.